Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Dalam video kali ini judulnya adalah cara mendapatkan kutu air dari tempat budidaya cacing sutra. Cara mendapatkan bibit atau starter kutu air adalah dari bonus budidaya cacing sutra, di mana terdapat fermentasi ampas tahu dan pembusukan dari limbah sayuran. Putirnya terdapat di pojok-pojok seperti ini. Nah, di sini terdapat kutir. Itu terlihat di pojok-pojok nampan ini terdapat banyak kutir. Tuh. Ini di semua nampan terdapat kutir semacam ini. Tuh, dilihat ya, ini kutirnya besar sekali ukurannya. Nah, nanti akan saya serok kutir-kutir ini, dan bisa juga nanti didapat dari bak penampungan ini dengan cara disimpon. Dengan saringan yang halus ini akan saya coba mengambil kutir yang ada di sini. Pelan-pelan saja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasil dari pengambilan yang pertama. Coba dilihat. Tuh. Ini terlihat sudah ada kutirnya. Saya ambil lagi di tempat yang lainnya juga. Ini terlihat ya teman-teman, warna kutirnya adalah coklat kemerah-merahan semacam ini. Dan saya pindahkan ke tempat ini. Untuk mendapatkan kutu air, selain diserok langsung di nampannya seperti ini, bisa juga diambil dari simponisasi bak penampungan kontainer ini. Dan langkahnya akan saya lakukan penyimponan, caranya dengan cara menyedot atau menyimpon selang seperti ini. Nah, seperti ini teman, ini airnya udah keluar. Baru saya akan memilih-milih kotoran yang ada di dalam kontainer ini. Nah, saya akan pilih-pilih seperti demikian. Satu kontainer sudah saya simpon. Lalu hasil penyimponan ini saya pindahkan ke ember. Nah, saya pindahkan ke ember ini. Dengan cara yang sama,
Saya pun melakukan penyimpanan di kontainer yang ini. Nah, macam ini teman-teman. Sudah didapat di kontainer yang satu lagi, lalu hasilnya saya pindahkan juga langgar ini. Nah, waktunya tinggal tunggu beberapa menit kemudian, nanti sekutu airnya akan muncul di permukaan air ini. Jadi tujuan penyimpanan ini adalah yang pertama untuk mendapatkan kutu air, yang kedua untuk pembersihan kontainer ini. Jadi tujuannya ada dua, kita mendapatkan kutu air dan nampan-nampan yang ada di sini mendapatkan air yang bersih lagi. Jadi selain di nampan yang diserok, bisa juga langsung di kontainer ini. Seperti ini, saya akan serok kutu air yang ada di kontainer ini. Apakah ada? Tuh, ternyata ada ya teman-teman. Tuh, ini kutu airnya sangat banyak juga. Jadi bisa langsung diserok di kontainer atau wadah penampungan ini. Tuh, saya akan serok lagi. Apa masih ada atau belum, atau sudah habis, saya akan serok lagi. Oh, ternyata masih banyak teman-teman, diserok juga bisa. Di tempat ini akan saya serok lagi. Jadi selain di nampan juga bisa diserok langsung di kontainernya. Tuh. Ini pun menghasilkan kutu air yang melimpah. Seperti ini. Coba saya akan serok juga di kontainer yang hijau ini. Apakah ada juga kutu airnya atau tidak ada? Nah, ternyata ada juga teman-teman. Ya, lumayan. Nah, jadi kesimpulannya, selain di nampan kita serok, bisa juga di bak penampungan atau kontainer ini. Jadi kutu airnya bisa banyak seperti ini, melimpah. Terus semacam ini ya teman-teman, banyak sekali ini kutu airnya. Dan juga tadi hasil penyimpanan dalam 3 kontainer, saya letakkan dalam 3 ember. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini terlihat sekali, banyak sekali ya teman-teman. Nah, terlihat di sini selain kutu air ada juga jentik nyamuk yang didapatkan dari kontainer tempat penampungan air ini. Nah, ini jumlahnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Inilah bonus dari budidaya cacing sutra, yang makanan utamanya adalah fermentasi ampas tahu dan pembusukan daripada daun-daun ini, dan akan menghasilkan kutu air yang banyak seperti ini. Jadi untuk kultur kutu air, starternya atau bibitnya saya tidak beli di pakan ikan hias.
tetapi diproduksi sendiri di sistem budidaya cacing sutra ini. Saksikan video berikutnya yang berjudul cara kultur kutu air beserta pembuatan pakannya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Bagikan dan share ke teman-teman lainnya agar mereka pun mendapatkan info yang baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.